Yo geng, balik lagi bersama gue Jeffrey Esa. Sekarang gue akan cerita teman tapi menikah, oke? Tentang gue, Jeffrey Esa dan istriku. Siapa namanya? Dian Andika. Ayo berani, jangan berhenti kita. Jadi ceritanya kita itu adalah teman sekelas waktu kuliah, gengs. Dulu ceritanya gue pernah nembak istriku ini, tapi ditolak. Bukan gitu, ha? Ya, tapi saat itu gue nggak berhenti berjuang, oke? Buat mendapatkan istriku ini. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah mempunyai dua anak. Ini anak pertamaku, namanya Gendis. Ini anak keduaku namanya Nares. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Tembayung. Gendutan. Nah, siapa namanya? Gendis. Namanya Gendis. Anak kedua siapa namanya, Nak? Nares. Nares belum bisa ngomong ya, gengs. Dari pertama gue kenal sama istri itu, tidak pernah gue gak ketemu 3 hari. Itu tanpa ketemu ya. Itu kecuali gue pulang kampung atau kayak gimana. Kalau gue pulang kampung pun biasanya istri gue kangen terus sama gue. Betul gitu, Mak? Masa sih? Ternyata gak begitu ya, gengs. Oke, singkat cerita, gue itu orang Bengkulu dan istriku itu orang mana, Mak? Orang Bekasi. Orang Bekasi, tapi aslinya orang? Jawa. Turunan Jawa, jadi ceritanya di Gombong. Sebelum menikah, gue pernah ke Gombong, itu ke tempat neneknya Gendis. Tapi istriku ini belum pernah ke Bengkulu. Belum pernah ke Bengkulu, ke tempatku, ke kampungku. Karena jarak, geng, jauh. Oke, karena jaraknya jauh, jadi jarang kesana. Dan setelah menikah ini, kita sudah berapa kali, Ma, pulang ke Bengkulu? 2. Kita sudah 2 kali pulang ke Bengkulu. Nah, tapi semenjak Nares lahir itu belum pernah. Ndis pernah ke Bengkulu enggak? Pernah enggak? Pernah? Ya, pernah. Iya, Ndis waktu di kandungan pernah sekali, waktu di luar kandungan pernah 2 kali ke Bengkulu, berarti 3 kali ke Bengkulu ya, gengs. Bukan gitu, Ndis? Oke, cukup sekian dulu video kali ini, geng. Nanti kita akan cerita-cerita lagi tentang kita ya, geng. Oke, dah, matiin deh.